Berapa banyak anak? Masih anak yang kira-kira berapa banyak? Lul, kira-kira anak yang berapa banyak? Anak banyak, ini anak ini ada separuh di sini, separuh di sebelah. Ini apa nomor 7 anak? Karena kami di kesehatan, karena itu sudah yang namanya di pulau manapun pasti ada orang sakit, pasti ada orang hamil, pasti ada orang yang kenal musibah. Dan kita di sini biasakan minta pertolongan kampung seperti di dan sebelah tetangga. Tetapi itu pun ada. Kalau macam ada lowongan yang bisa kita ke sana, tapi kalau tidak ada sama sekali ya terpaksa kita ke distrik. Karena banyak ibu-ibu di sini yang sulit. Tapi dengan begini, kalau dengan cuaca buruk bagaimana? Kira-kira ada halangan-halangan lain bagaimana dengan menghadapi perjalanan ketika orang sakit? Ya kalau memang kalau mendadak mau tidak mau tetap kita harus segera laksanakan, karena kita tidak laksanakan senakan ini penting. Jadi kalau persoalan orang sakit itu yang penting ada tenaga medisnya saja toh. Atau baru kita mau, kalau persoalan lokasi kita siap di sini lokasi, mau tinggal di mana kah yang penting ada tenaga medis di sini, pada satu atau dua orang kan saya bisa menjamin kita punya kebutuhan kesehatan dan kesehatan pendidikan sesuatu yang baik. Iya, separuh dulu lagi. Ada dong terus sekolah kah? Kenapa terus sekolah? Berapa banyak anak? Masih anak yang kira-kira berapa banyak? Lul, kira-kira anaknya berapa banyak? Anaknya banyak, ini anaknya ini ada separuh di sini, separuh di sebelah. Ini apa nomor 7 anaknya? Separuh di 10 lah. Separuh di 10. Oh, 10 sebelah.